Kitab Mazmur pasal 92. Nyanyian pujian untuk Sabat. Adalah baik memuji Tuhan. Ya Allah yang Maha Tinggi, adalah baik memuji namamu. Adalah baik menyanyikan tentang kasihmu pada pagi hari dan tentang kesetiaanmu pada malam hari. Adalah baik memainkan musik bagimu dengan alat 10 tali dan menambahkan suara halus harpa pada pujianku. Tuhan, Engkau telah membuat kami sangat berbahagia dengan perbuatanmu. Aku gembira menyanyikan hal itu. Ya Tuhan, Engkau melakukan yang besar. Pikiranmu sangat sulit bagi kami untuk dimengerti. Orang bodoh tidak mengetahuinya. Mereka tidak mengerti apa-apa. Orang jahat tumbuhi seperti rumput liar, dan orang yang melakukan kejahatan dapat berkembang seperti bunga. Tetapi mereka akan binasa, dan tidak pernah tampak lagi. Ya Tuhan, Engkau akan dipermuliakan selama-lamanya. Tuhan, semua musuhmu akan binasa, dan semua yang melakukan yang jahat akan tercerai-berai. Tetapi Engkau membuat aku kuat seperti banteng dengan tanduk yang kuat. Engkau telah mencurahkan minyakmu yang segar atasku. Aku akan melihat kekalahan orang yang siap untuk menyerang aku. Aku akan mendengar teriakan musuhku yang jahat. Orang baik adalah seperti pohon kurma. Mereka seperti pohon cedar yang tumbuh kuat di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan. Mereka tumbuh dengan kuat di pelataran bait Allah kita. Meskipun mereka sudah tua, mereka terus berbuah seperti pohon yang muda dan sehat. Mereka di sana untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa Tuhan baik. Dialah batu karangku, dan Dia tidak melakukan yang salah.